sibuk bekerja, Anda tetap bisa menerapkan 7 tips hidup sehat ini. Zaman sekarang ini, kebanyakan orang mempunyai kesibukan yang sangat luar biasa, apalagi yang hidup di kota-kota besar. Ada tips hidup sehat yang bisa dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Selain seharian sibuk bekerja, waktu Anda juga tersita oleh kemacetan yang sudah menjadi pemandangan yang lazim. Dengan kesibukan tersebut, terlihat bahwa banyak yang tidak memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya budaya hidup sehat, sehingga tidak sempat menjaga gaya hidup dengan baik. Adapun dampak yang kerap terjadi adalah mengalami gejala gangguan kesehatan, mulai dari badan terasa pegal-pegal, mudah letih, hingga menurunnya kekebalan tubuh, yang menyebabkan rentan terkena berbagai macam penyakit. Namun jangan khawatir, karena ada tips hidup sehat yang bisa dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, yakni dengan rutin menerapkan hal-hal berikut ini di sela-sela kesibukan Anda. 1. Jangan lupa sarapan. Budaya hidup sehat dimulai dengan sarapan karena dapat membantu Anda meningkatkan energi sehingga aktivitas yang akan dijalani berjalan maksimal. Sarapan juga membuat tubuh tidak mudah merasa lelah serta mengurangi keinginan untuk terus-menerus ngemil berlebih pada sela-sela jam makan. Tips hidup sehat saat sarapan, salah satunya memilih menu sarapan yang baik seperti makanan yang mengandung protein, karbohidrat, serat dan lemak yang sehat. 2. Luangkan waktu untuk olahraga. Tips hidup sehat ketika kesibukan benar-benar menyita waktu Anda adalah dengan menyisihkan waktu Anda selama 10 menit untuk melakukan peregangan yang dapat mengembalikan kebugaran tubuh. Anda juga dapat berjalan di sekitar kantor atau cobalah untuk menyusuri tangga dan mengurangi pemakaian lift jika kantor bertingkat. 3. Mengonsumsi buah dan sayur. Sering mengonsumsi buah-buahan dapat membantu kelancaran sistem metabolisme tubuh Anda. Selain itu, mengonsumsi buah juga dapat meningkatkan mood saat bekerja. Dalam hal ini, tips hidup sehat yang bisa diterapkan adalah memilih buah yang kaya akan serat, seperti pepaya, pisang, buah pir, jeruk atau apel, sehingga dapat membantu melancarkan pencernaan, menyehatkan tubuh serta membuat perut menjadi kenyang lebih lama. 4. Kurangi makanan berlemak. Terkadang ketika lapar Anda sering sesuka hati memakan apa saja yang ada. Walaupun tidak baik untuk tubuh tetap saja dimakan, contohnya seperti sering mengonsumsi makanan siap saji, makanan yang terlalu kuat penyedap rasa dan berlemak. Contohnya fast food atau junk food yang mengandung kalori dan lemak tinggi yang tidak baik untuk metabolisme tubuh. Sebagai pekerja yang dituntut untuk selalu cepat dan tepat, budaya hidup sehat ini wajib dilakukan untuk membawa perubahan. 5. Minum lebih banyak air. Tips hidup sehat yang sering kita dengar adalah menjadikan air mineral sebagai asupan utama. Jika Anda kurang minum dapat menyebabkan kondisi tubuh cepat lelah. Jika cepat lelah, maka bekerja pun menjadi tidak fokus. Tambahkan buah segar atau perasan jeruk dalam air untuk membuatnya lebih menggugah selera. 6. Memperbaiki postur duduk saat bekerja. Budaya hidup sehat juga termasuk memperbaiki posisi duduk saat bekerja. Biarkan tulang belakang rileks dan dada terbuka untuk meredakan ketegangan sehingga membantu pernapasan mengalir lebih bebas. Hal ini akan mengaktifkan sistem saraf untuk menurunkan kadar hormon stres. 7. Tidur lebih cepat. Betapa pentingnya istirahat yang cukup, karena tubuh tidak dapat dipaksakan untuk bekerja terus-menerus. Agar tubuh lebih produktif, pastikan Anda tidur selama pukul 8 jam setiap malam. Tidak hanya sekedar istirahat, namun harus istirahat yang cukup. Anda harus mengatur waktu tidur dan tidak memaksakan diri untuk tidur larut malam. Tips hidup sehat yang bisa dilakukan adalah tidur lebih cepat, karena dapat bangun lebih pagi dengan segar dan bersemangat, sehingga bisa menyempatkan diri berolahraga. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk memulai budaya hidup sehat yang lebih baik untuk mendapatkan tubuh yang bugar. Anda pun bisa terhindar dari penyakit dan tentunya hari-hari menjadi lebih menyenangkan.